Shalom saudara dan saudari sekalian. Bertemu lagi kita di dalam program Rhapsody Reality. Pada hari ini, saya akan memperkongsikan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Chris Oyakhilome, yaitu bertajuk Pedang di Mulutmu. Mazmur 149 ayat 5 sehingga 6 berkata, biarlah orang kudus bersukaria dalam kemuliaan. Biarlah mereka bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkong mereka. Dan pedang bermata dua di tangan mereka. Mazmur 149 ayat 5 mendorong orang kudus untuk bersukacita dalam kemuliaan dan bersorak-sorai di atas tempat tidur mereka. Ayat ke-6 yang berikutnya berkata, biarlah pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkong mereka dan pedang bermata dua di tangan mereka. Ini adalah nubuatan dari Perjanjian Lama dan kamu harus mengerti bahwa wahyu mengenai gereja Perjanjian Baru disembunyikan daripada para nabi Perjanjian Lama. Oleh itu, apabila petikan itu membicarakan tentang pedang bermata dua di tangan mereka, ia mencerminkan pandangan mereka berdasarkan persepsi mereka tentang kerajaan. Walau bagaimanapun, satu perubahan yang menarik berlaku dalam Perjanjian Baru. Pedang bermata dua itu tidak berada di tangan. Sebaliknya, ia berada di dalam mulut kita. Bercakap tentang Yesus, Rasul Yohanes menulis, dan kakinya serupa tembaga yang berkilap seperti dibakar dalam tungku, dan suaranya seperti deru air bah. Tangan kanannya memegang 7 bintang, dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam bermata dua dan wajahnya seperti matahari yang bersinar dengan kekuatannya. Ayat ini telah diambil dari petikan Wahyu 1 ayat 15 sehingga 16. Perhatikan, ia mengatakan pedang bermata dua itu keluar dari mulutnya dan bukan di tangannya. Kita tidak melawan dengan pedang di tangan kita, pedang itu di dalam mulut kita. Sekali lagi, dalam Wahyu 19 ayat 15, Alkitab berkata, dan dari mulutnya keluar sebilah pedang tajam supaya dengannya dia dapat memukul bangsa-bangsa. Sungguh luar biasa perkara itu. Dalam ayat ke-21, ia berkata, dan semua orang lain dibunuh dengan pedang yang keluar dari mulut. Penunggang kuda itu dan semua burung kenyang oleh daging mereka. Ayat ini adalah petikan Wahyu 19 ayat 21. Pedang itu adalah firman nubuatan Tuhan di mulut kamu. Itulah senjata peperangan kita hari ini dalam kerajaan. Ayat Alkitab Yeremia 51 ayat 20 berkata, engkau adalah gada perang dan senjata-senjata perangku. Kerana dengan engkau aku akan menghancurkan bangsa-bangsa. Dan dengan engkau aku akan membinasakan kerajaan-kerajaan. Dengan firman di bibir kita, kita mengalahkan musuh. Kita melumpuhkan semua perbuatan iblis di mana-mana. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Bapa, terima kasih atas wahyu firman-Mu dan berkat-berkat perjanjian baru. Dengan pedang di mulutku, aku membicarakan kebenaran kepada bangsa-bangsa. Aku menyatakan bahwa setiap usaha orang yang menajah atau mempromosikan keganasan dan permusuhan terhadap gereja secara tertutup atau terbuka akan dijadikan sia-sia. Maha Mulia Tuhan,
Amin. Untuk renungan tambahan, saudara dan saudari sekalian, bolehlah membaca ayat di dalam Alkitab Efesus 6 ayat 17, Pengkhotbah 8 ayat 4 dan Ibrani 4 ayat 12. Sekian sahaja perkongsian saya pada hari ini. Tuhan memberkati. Amin. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku, dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah karena menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Rhapsody hidupku sempurna dengan Rhapsody.